Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Dari kawasan Tamrin, tepatnya saya sedang berada di tamannya Mall Sarinah. Tuh, ada cinta di Sarinah. Dan kali ini saya mau melihat progres dari halte Tamrin ya, MH Tamrin. Tapi sebelumnya saya akan jalan-jalan terlebih dahulu. Hari ini cuaca cukup mendung, guys. Ini masih lumayan pagi, jam 10:30. Sampai saat ini halte Sarinah belum diuji coba ya. Padahal kalau dilihat dari segi bangunan hampir terlihat rapi. Nah, di sini nih ada petugas, mungkin ada pengerjaan apa yang belum selesai, tahap finishing. Di bagian depannya ini sih tampak semuanya sudah rapi sebenarnya ya. Bahkan tanaman-tanaman yang ditanam juga udah mulai menghijau. Ini dia halte MH Tamrin. Mudah-mudahan nanti segera menyusul seperti di Cawang ya, halte Cikoko Stasiun Cawang, di mana di sana sudah mulai diuji coba. Untuk bagian haltenya sendiri ini sudah kayaknya sih udah nggak ada pekerjaan, dan pekerjanya sendiri sudah nggak ada ya di sini. Kayaknya nggak akan lama lagi halte ini juga bakal diuji coba, guys. Kalau dari bentuknya halte ini tuh mirip seperti yang Dukuh Atas, kemungkinan besar seperti itu ya. Nggak seperti kapal, tapi di sini juga dua lantai. Ya, sudah nggak ada pengerjaan apapun di bagian halte-nya, dan kemungkinan besar apakah JPO ini nanti bakal dipertahankan ya. Mudah-mudahan begitu.
Dan pintu-pintu otomatis di sini sudah terpasang rapih semuanya ya.